Halo teman-teman, jika kode QR subsidi BBM teman-teman mengalami kendala atau PIN kode QR-nya hilang atau ada indikasi dipakai orang lain atau ada kendala-kendala lainnya, maka solusinya adalah gantilah QR yang baru. Nah, bagaimana cara ganti kode QR lama menjadi baru? Ikuti panduan pada video ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada ya. Apapun aktivitas teman-teman, jaga semangat dan tetap produktif ya teman-teman. Berjumpa lagi dengan Halstorial. Kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial mengenai bagaimana cara paling mudah dan cepat ganti QR code untuk subsidi BBM, baik itu bensin maupun solar ya teman-teman. Dan tentunya berlaku untuk kendaraan maupun non-kendaraan. Nah, sebelumnya teman-teman, saya menganjurkan teman-teman untuk mendapatkan informasi berbagai hal terkait dengan subsidi BBM, bisa akses mypertamina.id ya teman-teman. Di sana banyak informasi tanya jawab mengenai subsidi BBM. Nah, salah satunya ketika saya klik itu seperti ini teman-teman. mypertamina.id, kemudian di dalamnya itu ada informasi tentang pendaftaran, informasi tentang transaksi, informasi tentang kode QR dan sebagainya ya teman-teman. Nah, ini saya contohkan teman-teman, ketika saya klik informasi kode QR itu muncul seperti ini. Saya perbesar ya. Ada salah satu tanya jawab yang kira-kira seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana jika kode QR yang sudah dicetak atau diprint hilang atau digunakan oleh orang lain dan berapa kali diperbolehkan melakukan reset atau ganti QR? Maka penjelasan dari My Pertamina seperti ini teman-teman. Pembaruan kode QR dilakukan sendiri oleh masing-masing pengguna. Dan kemudian, untuk saat ini tidak ada batasan reset kode QR dalam sehari. Namun saran saya teman-teman, lakukan perubahan kode QR jika memang benar-benar diperlukan. Nah, bagaimana merubah kode QR dari lama ke baru, ikuti panduan ini ya teman-teman. Di HP teman-teman, klik My Pertamina teman-teman. Jadi aplikasi My Pertamina ini diklik, setelah diklik akan muncul menu berikutnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman ketik nomor HP yang terdaftar dan juga PIN ya teman-teman. PIN ini biasanya 6 angka. Setelah diketik nomor HP dan PIN, baru klik masuk. Setelah diklik masuk, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini teman-teman klik subsidi tepat. Setelah diklik subsidi tepat, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini teman-teman klik pendaftaran ya teman-teman. Setelah diklik pendaftaran, muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini teman-teman geser beberapa kali ke atas ya teman-teman. Layar digeser satu kali, kemudian digeser lagi dua kali, kemudian digeser lagi tiga kali sampai muncul menu seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukkan nick dan juga password. Nick yang terdaftar ya teman-teman, dan password jangan lupa masukkan di sini. Nah, kemudian setelah selesai baru kita klik login. Setelah kita klik login akan direspon oleh sistem seperti ini. Masukkan 6 digit kode verifikasi yang dikirimkan melalui email. Di sini teman-teman cek email ya teman-teman. Nah, ini contohnya email yang masuk ke HP saya. Kira-kira seperti ini. Dari My Pertamina. Kemudian kode inilah yang kita entry di kolom yang telah disediakan. Misalkan kita ketik 256DBD. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Setelah kita klik lanjutkan akan muncul menu berikutnya seperti ini teman-teman. Langsung terlihat informasi kendaraan kita yang terdaftar teman-teman. Kebetulan di HP saya ada dua kendaraan yang terdaftar. Yang pertama adalah B13 sekian sekian, yang kedua adalah B2 sekian sekian sekian. Nah, kemudian saya akan mencoba ganti kode QR untuk kendaraan yang pertama teman-teman. Yaitu kita lihat kode QR dulu, jadi diklik kode QR itu. Setelah itu akan muncul menu berikutnya seperti ini. Ini adalah kode QR yang lama teman-teman. Jadi kode yang lama ini akan kita ganti menjadi kode QR yang baru. Caranya adalah menu buat QR baru yang saling kari merah ini diklik teman-teman. Setelah diklik maka muncul menu berikutnya seperti ini. Langsung berubah ya teman-teman. Jadi yang lama tadi, kode QR yang lama tadi itu sudah berubah menjadi baru seperti ini.
Nah, sekarang kita coba cek teman-teman, ada bedanya nggak antara yang lama dengan yang baru. Yang sebelah kiri adalah kode QR yang lama dan sebelah kanan adalah kode QR yang baru. Saya tunjukkan teman-teman. Dari panah yang angka 1 ini, lihat teman-teman, di situ sudah ada perbedaan bentuk antara kode QR yang lama dengan kode QR yang baru. Demikian juga panah yang kedua, yang oranye dari bawah ke atas ini teman-teman. Terlihat bahwa bentuknya sudah berbeda antara QR yang lama dengan QR yang baru. Nah, yang ketiga juga demikian teman-teman. Antara kode QR yang lama dengan kode QR yang baru bentuknya juga sudah berbeda. Artinya bahwa kode QR lama ini kalau di barcode di SPB sudah tidak bisa atau sudah tidak berlaku teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan kode QR yang baru. Nah, demikian saja teman-teman tutorial singkat mengenai bagaimana cara merubah kode QR dari yang lama menjadi yang baru. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.